Wahai para aparat negara TNI dan Polri, janganlah kalian patah hati atau patah semangat. Kalian adalah bagian daripada perintah Allah. Allah menjelaskan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 104. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaknya ada dari segolongan kalian yang menyerukan, bukan hanya menyerukan, menyampaikan, bukan hanya menyampaikan, bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Kita masuk dalam koridor ayat tadi untuk mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Agar apa itu kita lakukan? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah ayat kita, aparat TNI dan Polri adalah bagian daripada perintah Allah. Sama-sama kita baca. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alna Alhamdulillah.